Tunggal, Part 2, dibuat oleh Black Tator. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, mengumpamakan, Trinitas adalah seperti biji mangga dan daging mangga dan kulit mangga. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, mengumpamakan, Trinitas adalah seperti tubuhmu dan jiwamu dan rohmu. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, Mengumpamakan trinitas adalah seperti matahari dan sinar matahari, dan panas matahari. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan. Mengumpamakan trinitas adalah seperti bunga dan warna bunga, dan aroma bunga. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan. Mengumpamakan trinitas adalah seperti seseorang yang bisa menjadi ayah dan menjadi anak dan menjadi pemimpin di kantor. Tidak ada analogi atau perumpamaan yang bisa digunakan untuk Trinitas atau Tritunggal. Kesimpulan tentang Trinitas dan kesimpulan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus yang telah dihasilkan di Konsili Nicea adalah sudah selesai. Jika ada orang yang ingin menyimpulkan tentang Trinitas dan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka inti dari kesimpulan-kesimpulan itu harus sama seperti kesimpulan-kesimpulan yang telah dihasilkan di Konsili Nicea. Kita juga harus menghargai Kaisar Konstantinus yang telah membuat acara Konsili Nicea itu. Kita juga harus menghargai semua pengawal yang telah menjaga di acara Konsili Nicea. Kita juga harus menghargai semua bapak gereja yang telah memberikan pikiran dan tenaga mereka di acara Konsili Nicea itu. Doktrin trinitas atau tritunggal yang telah dirumuskan atau disusun di zaman kaisar Konstantinus adalah pondasi utama ajaran-ajaran Kristen. Doktrin trinitas atau tritunggal yang telah dirumuskan atau disusun di zaman kaisar Konstantinus adalah sudah final, intinya tidak bisa dirubah lagi. Doktrin trinitas sudah final, intinya tidak bisa dirubah lagi kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang Kristen yang telah merumuskan doktrin Trinitas. Zaman orang-orang Kristen yang telah merumuskan doktrin Trinitas adalah zaman yang dekat sekali dengan zaman gereja mula-mula, pada zaman Rasul Petrus dan pada zaman Rasul Paulus, berbicara tentang Trinitas adalah berbicara tentang Tuhan atau Allah. Jika semua hal tentang Tuhan adalah samudera yang sangat luas sekali, dan otak kita adalah gelas yang berada di samudera itu, Apakah semua air samudra bisa dimasukkan ke dalam gelas itu? Ada hal-hal tentang Tuhan yang masih bisa diterima oleh otak kita, dan ada banyak sekali hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Ada banyak pendeta yang depresi karena memaksakan otak untuk mengerti, memahami, atau menerima hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Ada banyak pendeta yang menjadi gila karena memaksakan otak untuk mengerti, memahami, atau menerima hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Ada hal-hal tentang Tuhan yang masih bisa diterima oleh otak kita, dan ada banyak sekali hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Jika ada pendeta yang bisa menerangkan, menjelaskan secara sempurna hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang trinitas. Penjelasan itu pasti bukan tentang Tuhan yang sempurna, atau tentang Trinitas yang sempurna. Hal-hal tentang Tuhan, atau hal-hal tentang Trinitas, yang sangat banyak sekali tidak bisa dimasukkan di otak kita, yang sangat kecil sekali. Jika kita memaksa untuk memasukkan semua hal tentang Tuhan, atau semua hal tentang Trinitas ke dalam otak kita, kita pasti akan depresi dan bersiap-siap untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Ada hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang trinitas yang masih bisa diterima oleh otak kita, dan ada banyak sekali hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang trinitas yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Orang-orang Kristen yang merusak ajaran-ajaran Kristen adalah orang-orang Kristen yang tidak belajar teologi dan sejarah gereja. Orang-orang Kristen yang menghancurkan ajaran-ajaran Kristen adalah orang-orang Kristen yang belajar teologi, tetapi tidak pernah belajar sejarah gereja. Mengucapkan kata-kata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di akhir doa-doa orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal, mengucapkan atau membaca doa Bapa Kami. Diikuti dengan membuat tanda salib dan mengucapkan, "Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran trinitas atau tritunggal." Mengucapkan atau membaca pengakuan iman rasuli dalam ibadah-ibadah orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal, mengucapkan atau membaca Pengakuan Iman Nicea dalam ibadah-ibadah orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal. Membuat tanda salib atau signum crucis sambil mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam kegiatan-kegiatan orang-orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal. Orang-orang Kristen kuno atau orang-orang Kristen mula-mula mengerti atau memahami Trinitas dengan bahasa iman mereka. Trinitas adalah ajaran inti di agama Kristen. Kita bisa mengerti trinitas dengan sempurna adalah ketika kita menggunakan bahasa iman. Ketika menggunakan bahasa iman, Roh Kudus akan membantu kita sehingga kita percaya. Walaupun pikiran kita tidak mengerti bahwa Allah orang Kristen adalah Allah trinitas, bahasa iman adalah ketika kita mengucapkan kata-kata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di akhir doa-doa kita, orang-orang Kristen kuno. Atau orang-orang Kristen mula-mula mengerti trinitas menggunakan bahasa iman. Trinitas adalah ajaran inti di agama Kristen. Bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti lisan dan bukti-bukti fisik adalah juga dasar dari ajaran-ajaran di agama Kristen. Ajaran-ajaran di agama Kristen tidak hanya dibangun berdasarkan opini, atau ide, atau pemikiran.